Jadi itu suara di sini ya. Sampai soal pembebasannya sejauh apa, kemudian tingkatan rakyat berlawannya di sana, rakyat berlawannya dengan banyak macam strategi yang dipakai. Kopi antara tahun 2000 berapa itu kan berlawannya menguat kan ya, 2006 dibasmi ya, yang disinggungkan ditembak tuh mulai, bahkan ada yang sampai lari ke hutan segala macam gitu, sampai ke pohon begini gitu ya, minta suaka. Pasca itu justru yang berkembang tentara nasional, tentara Indonesia itu membangun milisi-milisi itu dengan mengatasnamakan UPM tadi kan, bangunlah UPM EOS itu kan, masuk tentara legalnya gitu kan, yang dimaksud di situ kan. Nah, dalam melihat kondisi seperti saat ini itu yang tadi diomongkan tadi dengan bermacam-macam strategi yang dipakai sekarang, jadi justru ada keadaan itu dibiarkan sama mereka gitu kan. Sengaja memang dibiarkan, apatis lah gitu kan, situasinya seperti itu. Bahkan yang diomongkan itu kan ada persoalan-persoalan tadi. Sepertinya ini apa, mereka membangun persatuan cuma dengan cara-cara tadi kan, sembunyi seperti itu. Mungkin situasinya seperti itu, situasinya sangat keos Papua sekarang, tentara berkuasa gitu kan. Mungkin zaman